Dua korban dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila menjalani pemeriksaan psikologi forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa siang. Pemeriksaan ini menjadi salah satu bukti untuk melengkapi laporan korban. Pemeriksaan psikologi terhadap dua pegawai Universitas Pancasila yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila Profesor ETH dilakukan di Sentra Visum dan Mediko Legal Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur Selasa siang. Selama 3 jam korban RZ dan DF menjalani pemeriksaan intensif. Pemeriksaan ini nantinya menjadi salah satu bukti melengkapi laporan korban atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sang rektor di kampus. Pasca pelaporan itu, korban RZ mengaku mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Karena memang tidak ada, begitu. Setelah dipindahkan, karena memang kondisi kita kurang tahu, alasannya tidak jelas. Setelah itu, beberapa saat diberikan surat peringatan. Tiap orang memiliki alasan tertentu ya. Jadi, itu haknya dia. Dengan alasan yang jelas, memang mereka sudah menyampaikan surat resmi. Nanti kita lihat, di tanggal 29 kan rencananya, nanti mereka bisa menanyakan pada PH-nya tersebut, perihal lebih jelasnya seperti apa. Kalau kami, itu haknya dia untuk menyampaikan alasan tidak hadir. Untuk melakukan tes MMPI, lalu melakukan konseling dengan dokter, dan nanti akan selanjutnya ini pemeriksaan akan terus berlanjut. Saya lebih fokus untuk menjalani pemeriksaan-pemeriksaan yang dari kepolisian. Jadi saya pun lebih fokus ke pemeriksaan ya. Tapi pihak kampus belum pernah manggil Mbak Ima untuk dimintakan yang aku belum. Dugaan pelecehan seksual dialami kedua korban sampai menimbulkan trauma. Kedua korban baru berani melapor ke polisi setelah selama 1 tahun berjuang pulihkan trauma. Kedua korban sendiri sudah berusaha mengikuti prosedur seperti mengirim surat ke pihak yayasan. Sementara itu, setelah menggelar rapat secara maraton yang dimulai sejak hari Sabtu pekan kemarin, pihak Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Universitas Pancasila YPPUP akhirnya memutuskan menonaktifkan Profesor ETH dari jabatan sebagai rektor terkait kasus pelecehan seksual atas dua bawahan sang rektor. Yayasan kemudian menunjuk Wakil Rektor 1 Sri Widyastuti sebagai pelaksana tugas sampai terpilih rektor baru. Jabatan rektor yang diemban ETH sebenarnya akan berakhir pada tanggal 14 Maret 2024. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak Yayasan kemudian menonaktifkan ETH sebelum masa jabatannya berakhir. YPPUP mengimbau seluruh pihak serta sivitas akademika Universitas Pancasila untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas dan menghargai proses hukum yang tengah berlangsung. Tewi Bowo dan Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.